Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Nisa dan mari kita ikuti pelbagai pengumuman menarik dalam dunia teknologi sepanjang minggu ini. Pada minggu ini, salah satu berita yang mendapat perhatian ramai pengguna adalah berkenaan pelancaran Spotify di Malaysia. Spotify merupakan salah satu perkhidmatan muzik berasaskan awan, membolehkan pengguna mendengar ia secara percuma pada desktop dan sekiranya ingin mendengarnya pada peranti mudah alih dan secara offline, mereka diperlukan untuk melanggan perkhidmatan tersebut pada harga RM14.90 sebulan. Selain daripada Spotify, pihak Deezer juga turut sama mengumumkan kerjasama mereka dengan pihak Digi sekaligus membawakan perkhidmatan tersebut kepada para pelanggan Digi melalui beberapa pilihan pelan dan secara berbayar pada harga RM8 Malaysia sebulan. Digi dan juga U Mobile pada bulan ini turut sama memulakan pendaftaran minan untuk Samsung Galaxy S4 sekaligus memperlihatkan peranti tersebut akan hadir ke pasaran Malaysia tidak lama lagi. Microsoft pula pada minggu ini turut mengumumkan Surface RT bakal dilancarkan untuk pasaran Malaysia pada 25 April ini sekaligus membawakan tablet berasaskan Windows RT ke pasaran tempatan. Selain itu, Telekom Malaysia bermula 18 April ini menawarkan perkhidmatan HIP TV mereka secara percuma selama seminggu membolehkan pelanggan Unify mengakses semua saluran HIP TV dan menonton lebih 10 VOD secara percuma. EA pula pada minggu ini mengumumkan permainan simulasi bola sepak mereka, FIFA 14, sekaligus mengatakan ia akan hadir ke Xbox 360, PlayStation 3 dan juga PC pada tahun ini. Dan akhir sekali, pihak Adobe telah mula mempromosikan versi Photoshop akan datang, menunjukkan salah satu fungsi baru pada perisian mereka dinamakan sebagai Shade Reduction, membolehkan pengguna menjadikan gambar yang kabur lebih jelas. Jadi itu adalah rangkuman secara ringkas berita teknologi dalam dan luar negara. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami dan ikuti pelbagai perkembangan di amans.my. Saya Nisa untuk amans.my. Yosh!